banjir kilat yang kerap berlaku di Bayan Lepas dan Bayan Baru Pulau Pinang menyukarkan kehidupan orang ramai. Beberapa jalan raya di dua kawasan berkenaan sering ditenggelami air apabila hujan lebat seperti yang berlaku dalam kejadian semalam. Hujan lebat hampir 2 jam menyebabkan banjir kilat jam 6 pagi semalam. Antara laluan terjejas, Jalan Mayang Pasir, Jalan Mahsuri, Jalan Tun Dr. Awang, Kampung Jawa, Lintang Nibong dan Jalan Batu Maung. Situasi pada waktu puncak juga menyebabkan pengguna terperangkap dalam kesesakan lalu lintas lebih 3 jam. Nak lalu lintas ni memang susahlah. Setengah tempat ni dengan banjir, terpaksa cari jalan shortcut lah untuk patah balik apa semua. Dengan dalam keadaan jam tu. Yang itulah, macam di sebelah relau ni pun, ada juga tempat-tempat yang banjir kilat. Jadi hari ni jam dekat sampai pukul 10 jugalah hari ni. Saya nak main kerja memang susah sikit lah dengan keadaan banjir. Nak lalu dalam banjir tu memang payah dengan jam. Motor pun mati enjin. Hari ni memang lambat masuk kerja. Nak tunggu banjir tu habis betul-betul kering baru boleh pergi kerja. Sehubungan itu, pengguna jalan raya serta penduduk di kawasan ini menyeru kerajaan negeri mengambil langkah mengatasi banjir kilat agar bencana itu tidak terus membelenggu rakyat di kawasan berkenaan.